Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak mahasiswa untuk belajar selama 3 semester di luar program studi. Tujuannya adalah agar setiap program studi dapat melaksanakan proses pembelajaran secara inovatif sehingga mahasiswa dapat memilih capaian pembelajaran secara optimal. Pada kesempatan kali ini, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang dengan Dekan Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk MOU yang secara rinci sebagai berikut. 1. Pada pengembangan bidang pendidikan. Yang pertama, memberikan kuliah umum. Yang kedua, memberikan kuliah pada mata kuliah tertentu yang telah disepakati. Yang ketiga, kolaborasi mengajar. Yang keempat, menulis bahan ajar bersama. Yang kelima, pembimbingan tugas akhir bersama. Yang keenam, transfer kredit. Yang ketujuh, alih kredit. Yang kedelapan, kajian dan praktik lapangan. Yang kesembilan, konferensi bersama. Yang kesepuluh, pertukaran keynote speaker dan invited speaker. Pada bidang pengembangan penelitian, yang pertama, joint research. Yang kedua, publikasi bersama. Yang ketiga, pengembangan research bersama. Yang keempat, penulisan monograf atau buku referensi. Pada bidang pengabdian masyarakat, yang pertama, KKN bersama. Yang kedua, kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat sekolah. Yang keempat, publikasi artikel pengabdian masyarakat. Yang kelima, pengembangan desa binaan. Tujuan MOU yaitu pencakokan MBKM dari Universitas Islam Malang yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh pendidikan matematika pada Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, sehingga program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan dapat menerapkan kurikulum MBKM. Implementasi ke depan yaitu penerapan MBKM dari Unisma ke Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, terutama pada program studi pendidikan matematika. Penerapan MBKM yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 pada semester genap. Poin-poin yang akan kami lakukan di tahun depan yaitu, pertama, mahasiswa mengambil mata kuliah yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Malang yang disetarakan dengan mata kuliah pendidikan program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan atau sebaliknya yang ditetapkan oleh prodi masing-masing melalui kajian dan verifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, memberikan peluang kepada setiap mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya melalui keikutsertaannya dalam bentuk pembelajaran yang lain di luar prodi yang dapat disetarakan dengan mata kuliah tertentu pada kurikulum prodinya, baik berupa yang pertama, pertukaran mahasiswa. Kedua, proyek penelitian. Yang ketiga, proyek pengabdian masyarakat. Adapun output dari proyek penelitian yaitu berupa artikel yang dihasilkan pada mata kuliah seminar yang didiseminasikan pada seminar Senandika Universitas Islam Malang.